Halo sahabat-sahabat pelita jiwa, selamat berjumpa dengan saya. Semoga Anda semua sahabat-sahabatku sehat walafiat. Salam seroja, salam sehat rohani dan jasmani. Sahabatku, saya akan mengawali perenungan ini dengan sebuah kisah berikut. Seekor induk musang, ia bersedih hati sepulang dari mencari makanan untuk anak-anaknya. Pagi-pagi benar, dia pulang mendapati salah satu anaknya itu mati. Karenanya dia ingin mencari keadilan. Pergilah ia kepada sang raja hutan, mengadukan kesedihannya, dan konon yang membuat anaknya itu mati karena diinjak atau terinjak oleh rusa. Sang raja hutan, dia tidak ingin hanya mendengar dari satu pihak saja. Maka dia ingin mendapatkan kisah dari sang tertuduh. Dipanggillah rusa menghadap, dan dia ditanya, mengapa ia tega menginjak anak musang sehingga mati? Sang rusa kemudian mencoba menjawab dan membela diri. Ampun, Tuanku hambamu ini bukan sengaja menginjak atau ingin membunuh anak musang. Tetapi hambamu ini terburu-buru, lari ketakutan karena laba-laba yang memasang jaring. Maka bukan hambamu ini Tuanku yang salah, tetapi laba-labalah yang keliru. Sang Raja Hutan pun kemudian memanggil laba-laba untuk datang menghadap. Dan ketika ia ditanya, dia diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mengapa sampai membuat jaring sehingga mengakibatkan rusa ketakutan dan akhirnya menginjak anak musang? Laba-laba menjawab, ampun Tuanku, bukan hambamu yang salah. Hambamu ini memasang jaring karena selalu dihina oleh si capung yang setiap saat dia terbang dan menghina saya ini. Maka bukan hamba yang salah Tuanku, tapi capung. Capung pun kemudian dipanggil. Dan ketika ditanya mengapa dia berbuat demikian, maka si capung itu mengatakan, saya tidak menghina laba-laba Tuanku Raja, tetapi saya menari-nari senang karena dengar bunyi nyanyian bangkatak dengan gendangnya yang hebat. Maka atak-ataklah yang menyebabkan Tuanku. Sang raja pun kemudian mulai gelisah, tetapi ia tetap ingin menjaga kewibawaannya dan tetap ingin secara bijak memutuskan perkara. Ia pun kemudian memanggil Katak. Hei Katak, saya mendengar laporan dari capung kalau kamu suka bernyanyi berkidung memainkan kendangmu, tapi tidak tahulah perbuatanmu itu mengakibatkan pada akhirnya kematian si anak musang. Maka kamu harus mempertanggungjawabkan dan kamu harus dihukum. Si Katak pun kemudian mencoba membela diri. Bukan hambamu ini Tuanku yang salah. Saya ini bernyanyi karena saya merasa geli. Geli karena melihat si kepiting atau si ketam itu. Dia berjalan miring-miring membuat saya geli, maka saya bernyanyi. Maka bukan saya hambamu ini yang salah Tuanku, tetapi kepiting. Sang Raja Hutan menjadi tambah galau. Tetapi dia bisa menyimpulkan bahwa semua yang dituduhkan dia melemparkan tanggung jawab dan menunjuk orang lain yang salah. Sahabat pelita jiwa, dari kisah singkat ini kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah saya tergolong orang yang suka lempar tanggung jawab? Apakah saya suka menimpakan kesalahan itu kepada pihak lain? Saya harap sahabat-sahabat pelita jiwa yang luar biasa tak pernah melakukan hal yang demikian. Kita tidak ingin mewarisi apa yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden.
ketika ia digoda oleh ular, oleh iblis dan jatuh ke dalam dosa. Dan ketika Tuhan menanyakan kepada si Adam, dia melemparkannya kepada si Hawa. Dan si Hawa pun melemparkannya kepada si ular yang telah menggodanya. Semoga sahabat-sahabat Pelita Jiwa dimanapun Anda berada, tetap menjadi pribadi yang senantiasa bertanggung jawab. Karena tanggung jawab itu adalah syarat bagi seseorang disebut sebagai orang dewasa. Kedewasaan adalah sikap di mana kita bisa mempertanggungjawabkan segala tutur kata dan perbuatan kita. Semoga permenungan ini boleh menjadi penyejuk hati dan penyegar jiwa kita. Kita akan berjumpa lagi di dalam renungan selanjutnya. Salam Pelita Jiwa, salam Seroja, sehat rohani dan jasmani.